semuanya, kembali di channel aku Erina Sabania. Soal judul dan thumbnailnya pasti kalian tahu aku bakalan bikin tutorial apa. Ya benar banget, aku bakalan bikin tutorial cara membuat pop it yang bentuk nanas. Dan di video sebelumnya aku udah bikin tutorial cara membuat pop it yang bentuk wortel. Sekarang aku bakalan bikin tutorial cara membuat pop it yang bentuk nanas. Sebenarnya aku sudah gak sabar banget untuk bikin tutorialnya. Dan di sini aku ditemenin sama kucing aku, Yau. Jadi daripada kelamaan, langsung aja aku mau kasih tau bahan-bahannya. Tapi sebelum aku kasih tau bahan-bahannya, kalian juga jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe di sini. Dan bantu aku mencapai 1000 subscribers ya, biar aku bisa adain giveaway. So daripada kelamaan, langsung aja aku kasih tau bahan-bahannya ya. Let's get started. Nah ini dia bahan-bahan untuk membuat pop it yang bentuk nanas. Di sini kalian butuh kardus yang sudah dipola berbentuk nanas ya. Dan di sini sudah aku siapin. Terus di sini juga kalian butuh karton. Dan di sini aku menggunakan lakban bening yang ukuran besar. Untuk alat-alatnya di sini aku menggunakan gunting, cutter, pensil. Dan untuk nempelinya di sini aku menggunakan lem bakar. Kalian yang gak punya lem bakar bisa menggunakan lakban bening ya. Untuk alat cetaknya di sini aku menggunakan uang 1000 dan tempat tutup slime. Yang terakhir itu ada lem fox. Nah untuk langkah pertama, kalian ambil kardus yang sudah berbentuk buah nanas dan kalian pola ke karton ya. Sekarang tinggal kita pola. Thank you.
jadi teman-teman, ini dia sudah jadi banyak ya. Nah, sekarang tinggal kita tempelin ke popitnya menggunakan lem bakar. Kalau yang enggak punya lem bakar bisa menggunakan lakban bening ya. Pop-it yang bentuk nanas ya sudah jadi. Lucu banget ya, warnanya kuning gitu. Dan seperti biasa, seperti ini tampilan depan dan tampilan belakangnya. Bentuknya kayak nanas ya guys, bukan kayak wortel. Dan di video kali ini, seperti biasa aku penasaran banget untuk mainin pop-itnya. Dan di sini juga aku bakalan balasin komentar, tapi aku hanya milih satu. So, daripada kelamaan, langsung aja aku mau mencari komentarnya. Okay guys, jadi di sini sudah aku nemu gitu komentarnya, yaitu untuk Naila Arindia Putri. Jadi dia tuh komen, "Kak, aku juga mau 09 sesuai umurku, please." Okay, aku bakalan buatin ya, dan seperti biasa komentarnya aku bakalanin di sini. Okay, kita bagiin dulu dan kita ambil kelerengnya. Oke, aku bakalan buatin nomor 9 sesuai dengan umur kamu. 9. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya maaf Arindia Putri, kamu gagal, padahal kerennya ada di sini loh. Dan kamu gak usah sedih ya, dan kamu juga bisa coba lagi. Oke, jadi tadi sudah aku balasin ya komentarnya. Nah sekarang tinggal aku main sendiri, kayak nge-request sendiri gitu. Dan sekarang aku mau nge-request nomor 10. Kita tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya gagal, hasilnya tetot lagi, belum gini. Oke, kita coba lagi percobaan kedua. Dan sekarang aku ingin nomor berapa ya? Pengen nomor berapa ya guys? Sekarang aku pengen nomor 13. Jadi sekarang kita lempar 13. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana nomornya? Ya, hasilnya tetot. Dari tadi gagal terus ya guys, belum menang-menang gitu, belum checklist. Dan ya, aku cuma mau mainin 2 kali doang. So, jadi segitu dulu video dari aku. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe di sini. Bantu aku mencapai 1000 subscribers, biar aku bisa dan giveaway ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian bisa ngikuti di rumah ya. Oke, assalamualaikum, bye-bye.